Nah, di sini ada Ketua Forum Taman Baca Masyarakat. Peran Mbak Yeni apa? Ya, saya Golagong Duta Baca Indonesia 2021-2025 sekarang sedang safari literasi diundang oleh Forum Taman Bacaan Masyarakat dan Pemkab Sinjai, Kabupaten Sinjai. Tadi dari Makassar, sekitar pukul 2. Sebelum masuk Sinjai, ada satu desa menarik nih, di ketinggian, di Malino, ya Pak ya? Nah ini silakan Pak, Pak Kepala Desanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Imad Langesos, Kepala Desa Barania periode 2022-2028. Oke. Nah, ini lihat. Wah, lumayan ini. Dan lumayan lagi. Beruntung ya, Pak ya. Ini ada pojok baca nih, perpustakaan. Jadi, Desa Barania itu penerima manfaat TPBIS. Ya, TPBIS transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kapan menerima ini, Pak? 2021 Pak. Satu tahun ya, baru satu tahun. 2021. Nah, tadi kan penerima manfaat, ada manfaatnya? Alhamdulillah. Ya. Dengan bantuan ini, manfaat luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat. Hmm. Utamanya masyarakat yang hadir di kantor desa untuk mendapatkan pelayanan. Ya, berapa? Jadi mereka itu sambil menunggu pelayanan, mereka membaca. Baca. 700 buku? 700 buku, berapa komputer? Tiga komputer, apa lagi? Satu televisi, monitor ya? Oke, saya berpindah ya Pak ya sebentar. Iya, ini Mbak, siapa namanya Mbak? Zainab Pak. Zainab? Zainab. Oh, kalau di Jawa Zainab, jadi Zainab. Sejak kapan mengelola perpustakaan ini? Sejak tahun 2019. 2019, ada perbedaan sebelum menerima manfaat? Ya banyak Pak. Apa kira-kira perbedaannya? Perbedaannya kan ya dulu buku-bukunya masih buku-buku lama Pak, belum ada komputer. Jadi sekarang setelah menerima bantuan dari TPBIS, masyarakat bisa mengenal buku-buku baru dan juga melalui komputer. Komputer juga. Apa fungsinya untuk bisa apa? Bisa membaca Pak melalui komputer. Oh, jadi ada WiFi di sini? Ada Pak, ada bantuan dari desa, dari TPBIS ada bukunya Bu. Nah, di sini ada Ketua Forum Taman Baca Masyarakat. Peran Mbak Yeni apa? Mbak saya fasilitator daerah kan. Oh, fasilitator daerah. Iya, fasilitator daerah untuk program transformasi perpustakaan di basis. Di Kabupaten Sinjai ya? Ini iya. Masuk udah Sinjai ya? Udah Sinjai. Berapa tempat? Jadi di Sinjai ada 5 desa penerima manfaat dan 1 perpustakaan daerah. Oh, ada 5 penerima manfaat. Iya. Siapa yang datang ke sini, Pak? Menyerahkan bantuan? Ingat? Perpustakaan Nasional. Ada agen. Kan? Ada agen. Oh, jadi tidak ada petinggi dari sana, tidak ada yang datang sini ya? Nanti setelah penerimaan, nanti baru datang pihak perpustakaan daerah. Hmm. Kalau perpustakaan nasional tidak ada? Pak Adin atau Pak Joko? Enggak ada. Pak Adin, Pak Joko belum ada yang ngejak Sinjai. Oh. Baru Pak Duta ya? Iya, baru Duta Baca nih. Pak Adin, Pak Joko. Ya terutama Pak Kepala, Pak Sari Pandu nih, kampung halamannya Sulawesi Selatan. Bermanfaat Pak, alhamdulillah. Terima kasih. Apa Pak, selama satu tahun ini barangkali ingin Bapak ucapkan terima kasih ke Perpusnas? Tentunya selaku pemerintah desa, mewakili masyarakat desa Barania, mengucapkan banyak terima kasih kepada Perpustakaan Nasional atas bantuan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Desa Barania. Dan program kami ke depannya itu, kan kami di sini kan desa wisata. Jadi program kami ke depannya itu adalah di setiap tempat objek wisata itu ada nanti kafe baca. Oh. Itu programnya ke depannya. Iya, iya. Itu sudah dianggarkan dari provinsi atau kabupaten? Desa. Kalau desa. Anggarannya itu untuk sementara Bum dari desa. Anggaran desa. Ada Pak, ada tapi dana desa ya? Dana desa. Tapi kami berharap
Bapak mudah-mudahan ada bantuan ya. Kan ada 5% Pak. Ada 5% kan dari dana desa. 5% ya Pak? Iya, 5%. Iya, tapi kami juga berharap ini bantuannya kembali. Ya, bisa minta sama Pak. Iya. Terutama untuk peningkatan kapasitas ya Pak. Iya, peningkatan kapasitas. Oke. Ini nih awalnya di sini ya. Awalnya di sini sejak tahun berapa, Pak? Ini sejak 2019. 17 ya. 17. Lalu COVID datang. Ya. Dan kemudian pindah ke sana. Oh, luar biasa ini. Gazebo nunggu pelayanan di sini. Iya. Oke, manis. Ya, salam literasi.